الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم ارزقنا علما نافعا، وارزقنا رزقا كثيرا وراسيا حلالا، وارزقنا شفاء من كل داء. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا وأولادنا وأسرتنا وعشيرتنا وإخواننا وأصحابنا وجيراننا من عمر قصر. اللهم يا دافع البلاء ارفعنا يا الله، وعلى المسلمين كل بلاء ووباء وهم من وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله تمام شكر كتابك حضرت الله سبحانه وتعالى sambungan ketidikan yang afdolnya diistinja dengan batu, kemudian diikutkan akan dia dengan tidak akan dia dengan dia air bersama sama ada kencing atau ghaid. Bak istinja dulu kita boleh istinja dengan tidak guna air, dengan umpama perkara yang kerah, yang kesat, yang suci, yang dihormati pada syarak dan sebagainya. Tidak boleh kita istinja dengan dia, iaitulah untuk kita nak buat basuh berok, buat basuh kecil, maksudnya. Dan boleh kita bawa sembahyang sah. Kemudian boleh juga kita istinja dengan air, tak ada pakai batu-batu, pakai basuh dengan air. Berok kita basuh dengan air, kecil kita tu basuh dengan air, selesai masalah tu. Tapi yang lebih baik dengan air lah. Kalau ada batu, ada kayu, ada air, lebih baik dengan air. Tetapi yang paling afdal sekali kata dia, ada belaka dua-dua tu. Batu ada ataupun kayu ada, tisu pun ada, air pun ada. Kata dia yang afdal disinjakkan dengan batu dulu. Buang dulu najis, air, diri najis. Ya apa? Buang dulu. Dengan batu ke, dengan kayu ke, dengan tisu ke, buang. Bila buang, lak dulu lah. Maknanya kita kata lak dulu tahi kita tu. Biar tak jadi banyak berjeluah. Air kecil kita buang dulu, hak kecil tu, hak air-air tu. Kemudian diikutikan dia dengan dia, diikutikan dia akan kata istinja dengan batu tadi, dengan dia, dengan batu sana air, baru cucur dengan air pula. Jadi tak banyak sangat pakai air. Nampak? Tak banyak sangat kita buang dah saat ni separuh dah najis tu. Sama ada air kecil, sama ada kencing, kita kecil pun kita sapu dulu dengan tisu dalam tandas tu.
Mana cucu dengan air? Susah. Atau ra'id. Ra'id itu makna berok. Ra'id itu makna berok. Tahi lah. Berok lah kalau kita kot kecil. Ataupun berok. Ra'id. Bukan ra'id. Ra'id itu ra'id. Apa? Hilang tu ra'id. Maka jika berkehendak menyimpankan atas salah suatu daripada keduanya, tak guna saja. Tisu ada dan tanah. Air pun ada tapi nak guna saja. Tak bergunalah dua-dua. Boleh kita guna tisu saja pun tak apa, walaupun air ada. Kita guna air saja pun ada, tak apa. Tapi dia kata, jika nak sepang keduanya ini, hak mana hak lebih baiknya? Maka yang maka air terlebih afdal. Tisu ada, air ada. Nak guna tisu ke tak guna air? Tak boleh guna dua-dua. Kena guna air lah kata dia. Lebih baik guna air. Kita pun berasa sedap ada. Dengan lak dengan tisu, air ada dah basuh lak saja. Dengan kita basuh dengan air, air berasa sedap basuh dengan air. Dia kata afdal basuh dengan air. Nak semayang mesti yakin je kan dia. Tak boleh dah semayang dia memang dia. Tapi dah sedap. Kita pesen kita ni dah sedap lah. Orang panggil basuh berok Cina. Macam Cina dia panggil orang dia. Baik. Kerana apa? Baik dengan air ni afdal. Bahawasanya ia menghilangkan air najis dan bekasnya, bekas najis. Adapun kalau dengan tisu, dia menghilangkan air saja. Bekas kesang itu tak hilang. Bersalahan dengan batu, tak tinggal dengan batu, dengan kayu, dengan tisu. Najis, air itu najis hilang. Tapi bekas, bekas dah hilang. Bekas yang berok. Bekas lah. Sapu tara mana pun dah hilang. Dan syarat istinja dengan batu bahawa tiada kering najis yang keluar. Dan syarat istinja dengan batu. Tidak istinja dengan batu, syarat dia batu, kayu, tisu dah tadi lah. Syarat dia tu ada. Kalau dengan air tak ada syarat dah. Air mutlak ya, boleh. Apa tu? Cuma air tu masalah air tidak mutlak. Kalau air dan beledi saya sebut semua tu. Dan beledi dalam tandah. Orang kecil-kecil masuk dalam beledi. Air dalam beledi tu buat masa kecil. Jadi najis. Naik atas sejik semayang. Tak pakai makan raka tu. Ibadat tu. Tak pakai. Di rumah tak ada beledi. Mari sejiknya tak ada beledi. Saya sebut semua tu. Masjid-masjid lain pun saya sebut tu. Kejahilan kita berkenaan dengan suci. Masalahnya ada je orang usaha beli beledi tok dalam tandas. Walaupun benda tu boleh jadi najis. Nampak? Tapi tak ada orang usaha daripada beledi hak najis, bima takut najis waktu pi luar, tak ada tu. Mana-mana masjid begitu. Masjid ni tak tahu tak masuk nama dia. Nak masuk sakok beledi. Nak masuk sakok beledi dah sekarang. Beledi tu duduk bawah. Kita kecing duduk atas, ngeci. Nampak tak? Mari Belanda, tuan dia belajar tu. Masjid ada kita juga tak imam weh. Masjid ni, ada beledi? Ada? Bawah? Tak imam kata ada beledi. Tak berani tu seorang, tak berani nak tolong orang. Tolong waksuk, ada waksuk biar jadi najis orang basuh cing. Basuh berok payuh. Wayar bocor kata dia. Oh, bocor situ lah tempat 5-16 tahun pun. Wayar tu kan, wayar tu bocor. Bocor situ. Tak ada ambil tindakan. Sebab tidak maju. Saya sebut ni bukan masjid ni. Kita belakang. Kalau lagu tu kat masjid ni, masjid ni lebih kurang. Lebih kurang. Label banyak mana pun tak tahu. Tahu pun. Kejahilan kita berkenaan dengan suci. Dan nak masuk tandah tu payuh. Tandah hewat speed. Pitu kering.
Bukan kerik desa pun ni. Kerik bawah lekat di semen. Tu dah weh. Orang yang tu tahu. Saya tak tahu sini lah yang masuk. Allah itu tu nak tutup dekat Allah. Payah. Dia kata pecah kata dia. Udah tak main. Pecah apa ya kawasan pintu tu. Pintu lain melambak. Nak cari hak buruk. Kalau orang ni. Nak cari hak buruk. Sungguh. Saya dah sebut sini. Tempat lain kita. Nak buka pintu payah. Lepas tu buka pula tak boleh buka habis. Buka sikit je. Satu je boleh buka. Hak yang sebenarnya boleh satu je. Di atas pintu dengan dindingnya. Kalau masuk tu payahlah masuk. Sebab apa buka besar tu? Sakok beledi duduk belakang pintu. Sakok beledi duduk belakang pintu. Beledi tu tak ada pedas sikit. Rupanya nyebok saya nak masuk kecil. Bohok. Nak masuk berok lah. Masuk berok dah boleh. Nampak tak? Dia wayar. Wayar dah boleh pecah. Dah pecah pun dah saling. Oh, payok. Minta maaf. Ha, wayar terang. Masih-masih buat tak baru ni, buat kodoh itu. Kadang-kadang maksudnya masjid kita nak masuk ke balik balik kecing rumah. Kalau kecing itu tak apa nak, tak apa tekan lagi, balik kecing rumah. Nak masuk masjid kotor lah. Bukan kotor memang, salah tandas ni kotor, tempat setan bukan nak suruh bersih. Macam duduk wawa tu. Oh, bersih tandas, oh, boleh tidur dah, oh, tu bodoh lah, kejam. Bersih apa tandah? Tandah lopak kotor rumah setan. Rumah setan tandah ni. Kenapa? Tapi kita not. Sampai ke tandah tu. Dia pun teguh. Kita nak masuk. Masa jaga dengan kain dengan jubah dengan apa tu. Bimbang. Kenapa tak? Bersih lah. Bersih dengan cara agama kita. Nyesal tak dah berhenti dalam bilik air tu. Tak ada beda. Kalau kita berhenti ke arah tu. Naik kereta. Berhenti. Arak mana pergi Kuala Lumpur. Jauh kat tu. Kuala Lumpur tu banyak kat arak tu. Berhenti belakang. Nampak? Tidak. Keja berhenti. Paka berhenti. Perasing berhenti. Berhenti belakang tu. Nampak? Mamang berhenti tu. Mamang ada tu. Berhenti. Nak sapa ke Kuala Lumpur tu berapa ada? Masuk tandah. Berapa putih ada dah bila dia dah tandah? Berapa putih ada bila dia dah tandah? Kedak je jalan. Haji jalan tau. Oi, wajib putih dah garam. Haji, buah putih dia boleh di dalam tanah. Tak ada suti. Ha? Dia ke arah anu, ada boleh di tau. Bukan masjid kita ni, ke arah anu. Ya. Ada boleh di tau. Tak ada. Tak jumpa boleh di. Kita nak masuk senang kan tanah dia tu. Pak buka tu masuk, kau lalu masuk. Pau oh, tutup pintu. Berdegang bunyi. Pintu engang ni. Berdegang bunyi. Kita sikit. Tondok. Kenapa ya, tak? Sebab apa jadi gitu? Kebersihan kita kurang. Kebersihan. Dan kalau tandah tu. Pak buka pintu. Kita masuk pun. Dah lah yang jaga sangat. Nak selok kain. Tak pun nak jaga. Kenapa ya, tak? Senang. Sebab apa kita buat menyusahkan orang. Tandah dah lah kecil. Bubuh beluti pula. Ada setengah tu boleh dipsor. Kau hati tu. Sikit je lubang. Bawa telur tubuh yang masuk. Saya pun pelik. Pelik yang ajaib. Tiga tu mana? Tiga orang ni. Kita kau sejik orang ada berhenti. Ubah tak ada berhenti. Ke arah tu tak ada berhenti. Tak jumpa. Allahuakbar. Dalam hai titik tu dalam tu dalam taki apa pang dia tu titik tak 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 Allah oh berat ambil lagi eh? Jawatan kuasa masjid tu imam tu bila kebanyakan tak cara mana benda tu ya cara apa nak bujang so dia hok wayang gambo hok tu ya cara jadi wayang gambo tak ada. Dah sedut ubuh. Dah sedut ubuh. Wayang gambar tu nak semayang tu tengok wayang gambar. Nak bagi semayang tu tengok TV. Ay, dah tengok ubuh ayat-ayat aku. Betul lah ayat. Tulis ayat Quran. Kau dah gerak tu. Oh, makruh. Ambil ayat Quran cermin-cermin. Ubuh. Ha, benda tu dia. Tak apalah tu.
Tulis ho'o, comel-comel ho'o perhiasan tu. Tu bukan perhiasan, perhiasan tu. Makruh. Jangan ho'o geruk. Ho'o geruk. Apa-apa boleh ada apa? Bukan bida'ah lah tadi. Boleh ubah, bukan bida'ah. Dia tak faham. Bida'ah tu pun boleh. Bukan masalah bida'ah. Hukum fiqh. Haram ke, makruh ke, sunnah ke, wajib ke, harus. Bida'ah tak kena-kena dengan bida'ah tu. Bida'ah empat lain. Apa tu? Baik. Kena beki lah, tanda-tanda tu kena beki. Cara buat tek. Cara tek, tanda-tanda. Saya bukan sebut tanda sini ni. Kalau sin tu begitu juga, maknanya cara lah. Bukan sebut sini. Kalau nak masuk payah, buka air, wayar bocor. Dia buka tu boleh dah tubik air laju. Akak je wayar pun bocor, tak ada air. Air dah tubik, kok lubang dia tu, tubik kok tu, bocor. Siapa dah boleh nak sandik. Yang marah saya sini dok ni bukan sini ni orang tempat lain. Orang tempat lain. Nah, setengah tu tak ada wayar langsung. Dia patah pakat ada beledi tu. Dia pun nyebok saya. Tahu tak saya. Kalau ada beledi ada nyebok. Wayar tak ada. Saya tak ada nyebok. Buka pahit tak ada nyebok. Belum pada tak ada tu saya masuk dia nyebok. Nah, takut nyebok tu ada air tu dalam tu. Air tu najis tu dalam nyebok. Kita buang je air. Bekas najis tu ada. Pak kita tak ada. Najis tu. Saya tak pernah ada saja gitu. Basuh lu nyebok. Cucu-cucu air lu basuh lu. Baru tak ada air. Baru basuh kecil. Nak basuh berok? Nak basuh berok? Lambat lah. Tak ada susu. Tak basuh. Kalau tak ada, saya tak basuh. Basuh pakai tak ada. Payuh. Payuh. Nak mudah lah ambil daripada dia. Yang beledi najis hidup. Beledi duduk bawah. Tadah duduk atas. Cincang. Pum. Basuh beledi. Ngecik sikit-sikit. Dia tak sedar. Baru tak ada. Rasa tak ada. Warna tak ada. Air tak cukup dua kolam. Najis. Masuk najis lah. Dulu kita boleh beda. Pak-pak pasal empat air tu. Banyak dah. Tak boleh nak cara ke? Tak muda-muda tu. Tak tua tu tak kira. Takkan nak lelok ketimang. Takkan nak lelok ketimang. Memang gong-gong-gong. Oh, tak tergamuk lah. Kenapa tak? Contoh. Contoh tu. Tak muda-muda tu cara lah. Jangan buat dengar. Tak tahu kan dia. Baik. Syarat istinja dengan batu bahawa tiada kering najis yang keluar tadi. Jangan najis kering baru kita istinja. Air kecing. Duk kecing. Kecing sudah dah kecing. Kalau dulu ia bawa rokok ke dagang dalam tandas. Payah kau nak habis tu dagang tu. Kalau rokok dahi ni rokok ni rokok jong tu mudah ke habis. Nah dok, ye sak rokok dalam tanda. Rokok udah gagal lambat habis. Kering ya kecing. Kalau berong kering, berong tahi tu kering kotak. Napa dok? Dok isak rokok. Dulu len ni dok. Len ni bawa apa dalam tanda? Ha? Wei bom dia kok mula kau menggambang sungguh lah kau gambang. Dok kena mengena wei. Telefon lah bawa. Dia tengok ke Facebook, dia tengok ke WhatsApp dalam tanda. Ada juga. Dia tak kena dengan sini ni, tak ada ni. Nak ceritanya, dia tengok galik, dia tengok ke tu. Eh, tak sedar, tak kena pun. Nak ayah tu je, tak mahu. Dulu rokok, lendam, bawa telefon. Apa ada tu, kok kering. Air tak ada, nak istinja, tak boleh. Dah istinja, dia kering. Kena basuh kau, tahi kering ni dah tanggal. Nampak tu? Dan tiada penuh najis daripada tempat keluarnya. Itu dia. Kalau berok tu, jangan berok hok sakit buruk tu, kembur tu. Kena molek, kena tapak kaki. Kena apa, kena tumik kaki pun ada. Nampak? Kau berok. Dia sembuh. Peluru nabu dia panggil. Peluru nabu. Habis tu. Hak tu pakai sapa ke punggungnya nya sembuh ke dia. Tu tak leh nak dah leh nak senjak lah. Hak istinjaknya kalau berok hak tepat tu bagi tahi tu sungguh je. Napa? Tak leh ngalir tempat lain. Kalau kecil tu, kecil hak tu bagi lubang tu je lah. Jangan berjeluar pakai tapi keledar lain kena juga.
Nampak tak? Okay. Dah ayat kita tak faham. Macam royak air beli di dalam kandang, dia royak kita tak faham. Royak terambil ke? Tak faham. Royak saja, tak ambil. Baru faham. Itu pun dok juga tu. Nampak tak? Jangan marah. Nanti emang suka ya, mari. Baik. Ya, tiada penuh najis daripada tempat keluarnya deh. Dan tiada melampau najis daripada sofah. Ada ayat-ayat sini. Jangan melampau najis daripada sofah, daripada punggung. Sofah itu mana punggung? Sofah itu tubuh. Iaitu tempat bertangkup dua papannya. Dua papang punggung. Tempat bertangkup dua papang punggung. Jangan di situ. Kan punggung kita kan bila kita bengok ni terbuka begitu. Apa? Ni punggung ni. Dia terbuka. Jangan beri lebih pasal apa punggung ni. Bila kita bangun tutup begitu. Tahi duduk di punggung. Jangan lebih situ. Hak naknya tahi tu duduk kat lubang bengok tu je. Tetap kala berdiri tu ayat itu jangan melampau najis daripada safah. Safahah iaitu tempat bertakuk dua papang punggung tetap kala kita berdiri dah. Dan tiada melampaui hasyafah zakar pada kecing. Jangan pergi sampai ke hasyafah kepala tu. Hasyafah tu kepala tu. Kepala kebaluan masa kecing itu jangan pergi. Nampak tu. Dan tiada mendatangi. Kadang-kadang kita kecil, kita sembola. Kita orang lelaki kejar kecil. Oh, dia kecil kot sembuh. Oh, mari bedah balik. Air kecil tu bedah balik ke dia. Tapi tak ada. Dia nak bersuci tu. Kena basuh lah tu. Dah air tak ada, air tak ada. Cari lagi air. Kenapa? Jangan semayang dengan kita. Dan kita pernah jumpa lah. Semayang bau hacing. Bau hacing tu apa? Kain dia kena kecing. Itu masalah tak bersuci. Masalah tak bersuci. Diri kita ni kena bersuci kot sikit. Kena mayik orang. Ni tua nak mati ingat dah. Tak mayik lagi kita. Setengah-setengah orang tak mayik bab suci. Nak mati ingat dah tak mayik lagi. Tak tahu kala lagi bersuci. Dan tiada mendatangi atasnya najis yang lain daripadanya. Jangan najis lain duduk pula. Macam kita berok dalam tandas tu. Kadang-kadang berok rupung, air naik. Kena punggung. Air kan, air dalam tandas tu air najis. Naik kena punggung. Dah boleh istinja dah. Itu air lain naik tu. Yang panggil najis yang lain. Ya bro. Demikian lagi sesuatu yang suci lagi basah. Demikian lagi sesuatu yang suci lagi basah, maka jika ketiadaan suatu syarat daripada yang tersebut, nescaya ta'yinlah air. Mana demikian lagi sesuatu yang suci lagi basah. Oh, begitu juga kena tepat najis kita tadi. Kita beroklah contohnya. Kita berok. Kita pun bukalah air tak ada. Ia kemburkan air, puf, dia tubi. Air kalingat angin, air pahit itu ada. Kenalah punggung kita. Kalau tempat kita berok, air itu suci. Tapi kena punggung, kena tempat berok tu. Bukan punggung, tempat berok. Kalau buka pahit, tak ada air tu. Kat tu ia main pelepung, nepuh sekali, air tembok sekali. Dah buat pasal berok dah lain buka-buka tak ada air. Contoh. Jadi air hot nepuh tadi kenalah tempat berok kita tu. Tu kena tempat berok. Maka tempat tu tak boleh nak istinjak tu. Sebab bila kena tempat berok, air tu pun mengalir di tempat lain. Nampak? Tak boleh nak istinjak tu. Hot tu kenalah ke mana? Kan dia kata tiada satu cara. Tidaklah sesuatu yang suci lagi basuh. Maka jika ketiadaan suatu syarat daripada yang tersebut, kalau ada lah, kalau tiada syarat, satu je,
nescaya ta'ying dengan air. Maka kena tentu dengan air. Syarat-syarat tadi. Ya, bau. Jadi kan satu hak syarat tadi lah. Syarat air nak istinjak dengan batu tadi tu. Maka kalau tak ada syarat-syarat tadi, syarat apa? Jangan lebih. Jangan mengecik najis lain. Tak ada syarat-syarat tu. Maka ta'ying dengan air. Kena tentu dengan air. Nampak tak? Maknanya mengecik. Berok cair. Dan sebagainya. Kena ta'yingkan air. Ta'ying air kena tentu air. Tak boleh lah pakai apa ni. Pakai kayu-kayu. Batu-batu tak boleh lah. Dan wajib menjauh orang qada hajat. Menghadapkan kiblat ni. Ni ada-ada orang yang nak berok, nak kecil. Nak berok, nak kecil ya. Dan wajib. Wajib tu. Kalau buat dosa. Wajib menjauh orang yang qada hajat. Qada hajat tu maknanya. Asal dia tunah hajat. Hajat kita apa? Hajat paling besar sekali. Hajat paling besar sekali bukan pah SPN. Hajat paling besar sekali biar boleh berok. Biar boleh kecing. Nampak tak? Tak ada faedah segi pah SPN tinggi mana pun. Nak berok tak boleh. Tu hajat besar tu. Nampak tak? Orang ramai mana tak ada SPN tapi boleh berok. Boleh-boleh ada. Alhamdulillah. Tapi opah SPN pakai you. Nak berok tak boleh. Sakit perut semua. Bergelepor semua duduk. Tak ada faedah. Mana hajat paling besar kita. Kita ni hajat yang paling besar lebih pada makan. Lebih pada hajat minum makan lagi. Iaitulah berok kecil. Ada di kalangan kita ni. Hak pasal gini. Renuh berlaku. Payah nak kecil. Ada ke tak? Orang ada tak berlaku? Tak berlaku lagi. Tak ada berlaku dah. Tak ada lagi. Tengah tengok. Bukan doa tak. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak tunjuk kita. Tak boleh nak kecil. Mari tak boleh nak kecil. Tak usah duk royak. Tak boleh nak berok. Serupa kan. Wawawak lah kami bakar pun tak memang. Tak liur sikit. Bukan takat tak boleh makan. Tak mau makan. Tak liur sikit. Bahkan rasa nak marah pula orang wawak. Mu ni macam nganyi kaku. Kata dia. Saya pernah tak boleh kecil. Tak boleh kecil. Nampak tak? Jaga baik. Tak boleh kecil. Jering tu dia. Dia kalau makan jering tu setengah-setengah orang Allah. Dia getah jering. Getah jering. Dia sumbat lubang kecil. Hak postak kita tu. Dia ada lubang kecil tu panggil postak kan. Orang panggil kanser postak tu. Postak tu dia tutup lubang kecil kita. Dia speak je. Dia macam ke. Macam ke benda ni orang panggil tu. Macam air parit tu kok. Hak empangan tu. Bila penuh pak dia turun. Pintu dia tutup. Air tak pergi lah. Tu postak tu kerja dia je. Kalau tak ada postak ni. Kita kecing semua. Minum air kat cium. Ya pasal tu tak ada. Tak ada filter dah. Tak ada napis. Kenapa tak? Jadi. Hak jering saat ni dia postak dia. Dia lubang dia kecil je. Pak dia makan jering tu dia getoh dia. Getoh. Orang panggil, orang tua panggil kepik jering. Kepik jering tu dia ni sebuah napok jering tu macam kepik kan. Yang akan jering tu buka dia dulu. Tak sebenarnya dia getoh tu. Getoh. Getoh tu bahaya. Bimbang takut kalau dia pergi kat prostat tu tak apa dah lecing. Kalau dia pergi masuk buah pinggang tu kosok buah pinggang. Dia postak. Bahaya juga postak tu. Masuk orang pinggang kau. Itu apa postak pula apa jering tu. Bahaya tu dia masuk orang pinggang. Dia rosak juga. Getoh dia je. Kalau dalam nak kecil sana getoh dia tu. Jadi postak. Kita tu speak dah lubang. Cik lubang dia. Dia masuk getoh dia sumbak. Macam benda kan dia masuk sumbak. Sumbak macam pahit air lah. Nah, kita tutup lubang. Macam lubang air, buka kita tutup. Ni kita tak tutup pun, kita buka pun
Tak tepi ke air. Buka-buka dalam apa karak saja. Sumbat karak. Itu jeri dia. Baik. Tidak tiar lah sekali. Tiar sekali jangan. Jangan tiar tak mau kecing. Tak boleh kecing ni. Ada. Tak imam pernah lah imam. Tanya lah ke mana. Tubik perlu jatang lah. Tubik perlu jatang. Nerak tak kena. Baring tak kena. Berdiri tak kena. Oh hajak paling besar. Kita dahaga kita boleh ok sehari kita tak makan. Kita tak minum air macam mana puasa. Lebih pada sehari pun kita boleh ok tak minum air. Tapi kecing. Pagi itu kita tak kecing. Nak jema ke garik baru kecing. Tengoklah. Kenapa tak? Tak boleh ketuk pun puasa ok dah. Bukan tak boleh berok, tak boleh ketuk. Baik. Itu kata kodoh hajak tu hajak paling besar gitu. Jadi kena jauh apa? Jauh menghadapkan kiblat. Kiblat sekarang ini iaitu Kaabah tu lah. Dan membelakangkan dia akan kiblat. Tak boleh kita menghadap kiblat. Tak boleh kita membelakangi kiblat. Kecing tak kena pun tak boleh. Kecing tak kena pun tak boleh. Berok suku lah. Kenapa dia? Sama ada pada padang atau di dalam bina. Jaga baik ni jangan balik lagi. Sama ada di padang. Padang. Kecing padang. Tengok kiblat tu ada. Jangan buat berharapan. Kau mulai kata anak jing jetik batu. Mung tu tak kena dengan tak kiblat. Aku pergi kecing. Apa? Mulah bekok batu. Nyoyak kata Wama. Tok Wama kata anak jin main. Dia kata mung kecing atas kepala dia. Nyetik lah batu tu. Hak tu tak tahulah ada sungguh kedau. Mungkin nak ada. Mungkin nak pelawak daripada Tok Wama. Itu mungkin belaka. Tapi hak sungguh je. Kalau dengan tak kiblat atau membelakangi kiblat ni haram. Haram eh. Padang ke ataupun dalam binaan. Dalam rumah so, dalam binaan, dalam bangunan pun tak boleh. Jika apa bangunan tadi, jika tiada ada dinding lah di antaranya dan di antara kiblat. Kita tak ada dinding. Kalau ada dinding tak apalah. Macam kebinaan kita buat tu, binaan tanah kita buat. Ngadak kiblat ada apa. Tidak jadi masalah pun. Setengah orang dia nampak, oh tak boleh ni, tanah masjid ni kata dia. Ngadak kiblat ni dalam tanah masjid, ngadak kiblat pula tu. Jangan dengar tu cakap tu. Nampak cakap dah habis ilmu dia bagi. Ramai sangat di kalangan kita cakap gitu. Nak buat apa, nak buat bilik air, nak buat tanah dalam rumah pun. Oh ni ngadak kiblat ni, tanah tak boleh ni. Tu tak apa. Sebab ada dinding. Kalau tak ada dinding, di antaranya di antara kiblat. Atau ada ia padahal tiada sampai dua sulu sehasta. Dinding ada tapi tak sampai dua sulu sehasta. Dua sulu ni mana 2/3. Ni sehasta, hasta kita ni. Nampak? Ni 1/3. Ni 2/3. Jadi makna kalau dia buat dinding itu rendah je lah. Sini ke sini je. Sini ke sini. Tak apa dah. Lepas. Bukan lepas kepala kita. Lepas punggung kita je. Lepas kemaluan kita. Kita letak dinding papang 2 keping. Papang dinding 4 inci. Papang dinding 9 inci. Papang latar 8 inci. Ya ke dah? Tukang. Ya ke dah ni? Orang kerja Singapura lama tak. Papan latar 8 inci tu 2 hasta ni dia ni 1 hasta ni sekaki setengah ni sekaki je lah. Kalau papan latar 8 inci tak apa lagi, tak boleh lagi orang. Kalau dia capur dengan papan dinding pula 9 inci adang lah. Lepas tu mana rendah sangat je. Kada lepas pada punggung. Tumpul papang. Berok nak beroknya ni pun. Nampak tak? Atau sampai 2 sulu sehasta.
Dua sulu hasta tadi lah. Dan jauh ia daripadanya lebih daripada tiga hasta. Ni macam kebangunan ni. Bukan masjid, bangunan lain lah ni. So ni. Kita pergi berok tengah. Ngadak kiblat. Tengah kita berok ni. Di antara dinding ke dinding, dinding. Siapa kedok ramak-ramaknya tiga hasta. Nampak tak? Ha, tiga hasta. Tiga hasta. Kalau kita tengok sini, oh banyak hasta ni. Lebih pada tiga tak boleh. Eh? Kalau berok sini dekat ke dinding, tak apa juga. Tapi ada orang ni belakang ni pula. Nampak tu? Oh, tak boleh juga. Nah, tak boleh. Ha, dia nak bangunan tu, kita duduk tengok tiga hasta, tiga hasta yang lebih. Ha, tiga hasta. Ni satu hasta ni. Nampak? Empat kaki lah, empat kaki setengah. Tiga hasta ni empat kaki setengah. Melainkan pada tempat yang disediakan bagi qada hajah. Tempat tu tempat keluar memang tempat yang disediakan qada hajah ada apa. Ini tanah. Nampak tanah. Dia orang buat tempat belakang ni. Tanah kita kecil. Tanah masjid kau kecil. Tanah rumah tu kecil. Tanah masjid, masjid kau kecil. Nampak tak? Dia buat tanah kecil. Nampak? Buat tanah besar. Tak apa. Macam orang Arab dia tanah besar. Bila kita berok, ngadak kiblat. Ni lebih pada tiga hasta. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Tempat dia dah. Tempat berok kecil situ dah. Maka tiada haram padanya lah. Tak haram. Dan tiada makruh pun tak. Dan tiada khilaful aula. Khilaful aula ni maknanya bawah pada makruh pun tak. Makruh. Makruh tak. Bawah pada makruh pun tak. Sama ada di dinding atau tiada. Tempat yang sama ada dinding atau tiada dinding. Tempat yang qada hajah tak. Tak apalah. Habislah. Kemudian dan keluar kata dengan kata sekarang ini barang yang ada ia kiblat zaman dahulu. Ah, sikit lagi kita baca. Sebab dia kata sekarang ni. Kiblat sekarang ni lah. Kiblat zaman dahulu. Seperti kiblat zaman dahulu. Seperti seperti sahrah. Sahrah Baitul Maqdis. Atau orang ngadak kata Maqdis. Nampak tu kiblat lama. Sahrah ni batu. Buat dia daripada orang tinggi. Tengah tak situ dulu. Maka menghadap akan dia. Tiada membelakang akan dia makruh. Mengadak tu dan membelakangkan dia tu makruh jelah. Mengadak ke Baitul Maqdis. Mengadak ke kiblat kita haram. Habis. Dan hilang makruhnya dengan barang yang hilang dengan dia oleh haram mengadakkan dia. Kita betul. Wallahu a'lam.